Pemirsa, tarif parkir on the street atau parkir di pinggiran jalan di kawasan ibu kota akan segera dinaikkan. Dengan dalih untuk mengurangi kemacetan, tarif parkir di pinggir jalan akan jauh lebih mahal dibandingkan tarif di dalam gedung. Pemerintah daerah DKI Jakarta mulai membidik parkir di pinggir jalanan. Kebijakan untuk menaikkan tarif parkir on the street ini untuk mengurangi jumlah kendaraan yang diparkir di pinggir jalan. Sejak tarif parkir dalam gedung naik menjadi Rp3.000 hingga Rp5.000, pemilik kendaraan memilih memarkir di badan jalanan yang harganya lebih murah daripada di dalam gedung. Parkir on street itu terdiri dari dua kelas, zona A dan zona B. Zona A itu padat lalu lintas, zona B tidak padat. Dan ini harganya akan lebih mahal dibandingkan yang lalu. Sehingga di sini adalah ada aspek selain peningkatan pelayanan, yaitu akan diberikan jaminan kerusakan dan kehilangan, juga ada aspek pembatasan lalu lintas. Gitu. Kebijakan yang masih dalam tahap perencanaan ini masih akan dibicarakan lagi dengan Gubernur Jokowi, termasuk besaran jumlah kenaikannya. Tapi di masyarakat, gagasan ini sudah menimbulkan pro dan kontra. Kayaknya berat ya. Kenapa, Mak? Hah? Tinggi ya. Lebih mahal dari yang di mall-mall ya. Keberatannya kayaknya, kenapa, Pak? Apakah memang fasilitasnya ini dapat tidak sesuai dengan... Tidak sesuai ya. Ya, ganggu juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan nggak ada tempat buat ke itu kan susah. Yang ganggu sih sempit juga. Rencananya kenaikan tarif akan dilaksanakan secara progresif dengan penggunaan tiket elektronik. Matius Utomo, Wisnu Dwijo, Jakarta.